Assalamualaikum. Hai teman-teman. Sini-sini yuk kumpul. Dapur Mukbang mau share resep makanan yang rasanya juara banget. Kuahnya gurih, seger banget, dan bikinnya mudah banget pokoknya. Ini tuh bahan utamanya slice beef. Aku pakai sekitar 200 gram slice beef. Belinya di supermarket dan itu sekitar 48.000 harganya. Dan juga pakai tambahan soun ya teman-teman. Masya Allah, nyegerin banget, seger, gurih, dan sedikit pedas ya, karena cabenya tadi dipotongin. Nah, tadi slice beefnya ya teman-teman, kemudian kita siapkan panci dan kita masukkan sedikit aja minyak untuk kita orak-arik telur. Ini aku cukup pakai 1 butir telur aja, kita orak-arik. Nah, udah hampir setengah mateng kayak gini, aku masukin irisan cabai keriting ya teman-teman, supaya ada wangi yang khas ya nanti kuahnya, ada aroma wanginya. Nah, kalau udah kering gini, langsung deh kita masukin sekitar 800 ml air, atau airnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian lanjut kita kasih garam, kaldu bubuk, dan juga lada putih bubuk. Nah, disesuaikan aja takaran garam dan teman-temannya itu sesuai dengan selera kalian. Kemudian ini kita tunggu sampai mendidih. Nah, kita icipin dulu sebelum bahan lainnya masuk. Kalau udah oke, baru kita masukin soun yang udah kita bikin lunak sebelumnya terlebih dahulu. Dan kita masukin slice beefnya. Nah, karena sapinya ini kan diiris dengan tipis, jadi dimasaknya nggak usah terlalu lama karena dia cepet matengnya. Dan kalau kelamaan malah jadi alot nanti ya teman-teman. Nah, ini kita aduk rata, kita tunggu aja sampai mendidih ya. Nah, ini tuh langsung keluar kaldu dari sapinya karena kuahnya udah kelihatan keruh. Nah, ini udah mendidih kayak gini, aku masukin potongan seledri dan langsung matikan aja apinya supaya seledrinya tetap hijau, dan tambahkan bawang goreng ya teman-teman, bawang merah goreng. Gimana nih? Duh, ngiler gak? Aduh, aku aja yang ngeditnya ngiler nih, pengen bikin lagi. Ini sengaja enggak dikasih irisan cabe rawit ya, karena untuk anak-anak juga supaya bisa sekalian makan. Jadi nanti pas dimangkuk baru deh kita kasih sambal atau dikasih irisan cabe rawit supaya semakin seger, ada pedes-pedesnya. Seriusan, ini tuh enak banget, seger banget karena kuahnya benar-benar clear. Ada kaldu sapinya yang berasa juga. Lihat kuahnya kelihatan ya, ada lemak-lemak minyak-minyak dari kaldu sapinya. Terima kasih banyak ya udah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Bye.